Ya gitu, outfit sederhana tapi mahal ya kan. Dan dia ini sangat suka berinvestasi karena bagi dia itu adalah hal yang penting untuk di masa depan. Pada saat ini dia sedang berjuang dengan bisnisnya dan berencana menghabiskan kegagalannya dia itu di umur 20 tahun ini. Dan dia berencana menikmati passive income yang dia perjuangkan selama di umur 20 tahun. Di umur 30 tahun, 40 tahun tuh dia tinggal menikmati aja, di mana dia tidur doang tapi duit tetap jalan. Pokoknya di masa 20 tahun umur dia saat ini yang sedang mendengarkan video ini, atau di masa-masa perjuangan dia, dia menghabiskan segala kegagalannya di umur 20 tahun. Jadi 30 tahun, 40 tahun dia tinggal menikmati aja. Haikal ini kayak terlahir dalam urusan bisnis. Dia ini jago mengatur keuangan dan membeli apa yang dia butuhkan, bukan yang dia inginkan. Dia cukup hemat dan tidak terlalu suka berfoya-foya lah ya. Nah, bicara